Ini loh, itu loh. Oknum petinggi partai di Provinsi Papua yang merupakan calon bupati Kabupaten Biak Numfor berinisial Han ditetapkan sebagai tersangka dugaan pelecehan seksual terhadap sesama jenis oleh penyidik Satuan Reskrim Polres Biak Numfor. Usai menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Biak Numfor dan dijadikan tersangka, Han kemudian diamankan dan diterbangkan ke Jayapura guna menjalani penahanan di Mapolda, Papua. Direktur Kriminal Umum Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Fauzi, mengatakan Han diamankan oleh anggota Polres Biak Numfor pada Jumat pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Timur. Fauzi menjelaskan Han diperiksa dan dijadikan tersangka laporan polisi nomor LP / B / 425 / 9 / 2024 / SPKT Polres Biak Numfor, Polda Papua pada 9 November 2024. Sudah mendapatkan 3 alat bukti, ditambah lagi laporan yang ada di Polres Biak, sehingga kuat bagi saya dan meyakini bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka dan kita lakukan penangkapan. Korban masih pelajar atau tidak? Baru tamat. Ya. Jadi masih di bawah umur korban atau sudah dewasa? Umur 18, namun kenal sama yang bersangkutan dari mulai kelas 1 SMA. Kombes Ahmad menambahkan korban pelecehan berjenis kelamin laki-laki berinisial RK dan masih berusia 18 tahun dan baru lulus dari bangku sekolah. Lebih lanjut dikatakannya korban dan terduga pelaku sudah saling kenal dan sering berkomunikasi. Dan dari keterangan korban, pelaku sering memberikan bantuan untuk mendukung kegiatan OSIS yang berjalan semasa korban masih menjadi pelajar. Diungkap Fauzi, saat ini kasus ini sudah dalam tahap penyidikan dan pihaknya telah memeriksa 8 orang saksi. Dari Jayapura, Papua, Ari Bagus Purnomo, Parapara TV News mengabarkan.